السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Penyakit menular dan dibencinya perbuatan memasuki negeri yang ada wabah yang menular atau adanya wabah penyakit yang menular. Jadi jika seseorang berada di satu negeri, di satu daerah yang terkena musibah wabah penyakit yang menular, jika dia berada di tempat tersebut, dia tidak diperbolehkan keluar. Kenapa? Khawatir akan menularkan penyakit yang menular. Dan yang di luar, jangan masuk di negeri yang terkena wabah. Ini termasuk ajaran Islam yang memberikan pelajaran bagi kita bahwa Islam itu juga menjaga keselamatan fisik, keselamatan jasmani dan memperhatikan soal kesehatan. Selain di sini juga ada pesan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang menularkan penyakit, tentunya semua dengan izin Allah. Tapi ada sebab musabab. Maka kalau seseorang yakin dia punya penyakit yang secara medis dianggap menular, termasuk tindakan zalim kalau dia kemudian berbaur dengan masyarakat, itu termasuk tindakan zalim. Dan orang yang tidak terkena penyakit, jangan dia memasuki tempat-tempat yang di situ wabah sudah menyebar luas. Itu petunjuk Islam, itu sunnah tentang jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan menghampiri kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, tempat-tempat yang tinggi, di benteng yang tinggi jauh dari keramaian, jauh dari manusia, kokoh kuat. Kita bersembunyi di balik situ. Kalau kematian datang, ajal sudah datang, maka dia pasti akan menemui ajal tersebut. Maka ajal manusia itu tidak bisa ditolak ketika memang sudah mendatangi manusianya. Ketika sudah saatnya, maka ajal tidak bisa ditolak. Tidak ada tempat persembunyian yang bisa mengelabui ajal. Tidak ada upaya dan daya yang bisa menolak ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka."
janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian menuju kebinasaan. Ini ayat yang menjelaskan, sekalipun kita tahu bahwa kematian itu sudah ditakdirkan, ditulis waktunya, tempatnya, semuanya sudah jelas, itu bukan berarti kemudian kita tidak memperhatikan sebab musabab. Maka Allah melarang kita melemparkan diri kita. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebinasaan kita. Jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka kita harus ada ikhtiar. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, kita menghindar. Jangan berdalil dengan ajal itu sudah ditentukan, kemudian kita tidak peduli. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk tidak membinasakan diri kita. Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Umar al-Khattab radhiyallahu anhu خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن جراح وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. ابن عباس berkata bahwa Umar bin Khattab pernah berangkat menuju Syam. Ketika sampai di tempat Sarwin, ya, Sarwin di sini salah satu tempat di antara tempat-tempat persinggahan jamaah haji orang-orang Syam. Antara Sarwin dengan Madinah itu 13 marhalah. Ad-Damami mengatakan Sarwin itu adalah desa atau tempat yang terletak di Tabuk dekat dengan Syam. Intinya tempat lah. Nama satu daerah. Ketika Umar sampai di tempat itu, dia bertemu dengan Umara al-Ajnad, pemimpin-pemimpin Ajnad. Ajnad itu salah satu Yamudun Ahlusyam. Jadi kota Ahlusyam termasuk Ajnad itu Palestine, Urdun, Damaskus, Hims, dan Misri. Jadi pemimpin dari tempat atau daerah Ajnad itu ditemui atau bertemu dengan Umar bin Khattab. Siapa pemimpinnya? Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Fahbaru, Abu Ubaidah menyampaikan kepada Umar bahwa wabah sudah terjadi di negeri Syam. Negeri Syam sudah terkena wabah, ada penyakit menular. Itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Qala Ibn Abbas faqala li Umar ud'u li al-muhajirin al-awwalin. Umar bin Khattab ketika mendengar berita ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, panggilkan orang-orang muhajirin generasi awal. Maka kata Abdullah bin Abbas, saya panggil mereka, fastasyarahu. Umar pun mengajak mereka musyawarah, wa akhbarahum anna al-wabaa' qad waqa'a fi Syam, fakhtalafu. Umar menyampaikan, ini ada wabah di negeri Syam, kita masuk Syam, tapi ada wabah di mana menurut kalian? Mereka pun orang-orang muhajirin ini fakhtalafu, berbeda pendapat. Sebagian berkata, kharajna li amrin wa la nara an tarji' anhu. Ya Umar, kamu keluar untuk satu urusan dan kami tidak melihat ada alasan untuk kembali lagi. Kalau sudah keluar, teruskan. Sebagian mengatakan, bersamamu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang yang bersamamu. Kamu ini bersama dengan rombongan dan di antara mereka ada sahabat-sahabat Nabi. Kami tidak berpendapat kamu terus melanjutkan perjalanan karena wabah ini bisa menular. Yani jangan masuk ke Syam.
yang kelompok sahabat yang mengatakan tidak apa-apa masuk. Faqala irtafi'u anni. Kata Umar, ya sudah. Kata kemudian dia minta kepada Abdullah bin Abbas, sekarang panggilkan orang-orang Ansar. Tadi siapa? Muhajir. Fadakautu, saya pun memanggil mereka, lalu Umar mengajak musyawarah mereka. Fasalaku sabilan muhajiri wa ikhtalafu ka ikhtilafi. Sama. Di kalangan orang-orang Ansar pun muncul dua pandangan, dua pendapat. Pendapat sebagian mengatakan lanjutkan, yang lain mengatakan jangan, karena ada wabah. Faqala irtafi'u anni. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخ قريش من مهاجرة الفتح فدعوته. Panggil orang-orang yang berada di sini dari para orang-orang tua Quraisy, yang mana mereka dari Muhajir Fath al-Fath. Dikatakan di sini Muhajir al-Fath ilahum alladziina aslamu, yakni mereka adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ada mengatakan Muslimul Fath, yakni orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah dan berhijrah setelahnya. Intinya mereka-mereka yang masuk sebelum atau setelah Fathu Makkah. Panggil mereka. Fadakautuhum falam yakhtilif alih minhum rajulan. Faqalu naru an tarji'a bin nas. Orang-orang yang kelompok yang ketiga dipanggil Utsman ini tidak ada yang berselisih. Mereka sepakat mengatakan, ya Umar, kami berpendapat kamu harus kembali. Kamu tidak perlu, tidak boleh masuk ke negeri Syam, karena di sana ada wabah. Fanada Umar radhiyallahu anhu fi an-nas, inni musbihun 'ala dhahri, fa asbihu 'alayhi. Faqala Abu Ubaid bin Jarrah, afirara min qadarillah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau begitu saya pulang. Kalau begitu saya pulang. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, afirara min qadarillah. Ya Umar, kami ini lari dari takdirnya Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau ghairuka qalah ya Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, duhai sekiranya yang ngomong ini bukan kau. Karena Abu Ubaidah sahabat besar. Yani Umar menyayangkan keucapan ini keluar dari mulutnya siapa? Abu Ubaidah. Sekiranya ucapan ini bukan dari engkau ya Abu Ubaidah. Wa kana Umar yakrah khilafah, dan Umar itu tidak senang menyelisih Abu Ubaidah. Lalu Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Umar ini cerdas. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya tidak keluar dari takdir Allah. Saya kembali tidak keluar dari takdir Allah, bukan lari, hanya berpindah saja. Araita law kana laka ibil fahabatat wadiyan lahu utwatan. Ihdahuma khasba wal ukhra jadba. Alaysa in ra'aita al-khasba ra'aitaha bi qadarillah wa in ra'aita al-jadba ra'aitaha bi qadarillah. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kamu punya unta dan unta itu berada di lembah yang punya janibal wadi, yang punya dua sisi, yang satu subur, yang satu kering, bukankah kalau kamu ra'aita apa menggembala di tempat yang kering, kamu menggembala dengan takdir Allah,
Demikian pula kalau kamu meleleh ya, sobor, kamu sedang memeleleh takdir Allah, semuanya dikotori. Itu pilihan kita. Kita meleleh ya takdir Allah. Kita meleleh juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat Umar bin Khattab. Ternyata datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang miliarder kaya raya seperti Utsman, yang sudah dijamin masuk surga. Wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajati. Dia sebelumnya tidak muncul karena ada hajat. Kemudian dia menyampaikan, saya dalam masalah ini punya ilmunya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar di satu negeri ada wabah, maka jangan memasuki negeri tersebut. Dan kalau kalian berada di negeri yang ada wabah, kalian sudah berada di dalamnya, fala takhruju, jangan keluar. Firar minhu, karena lari dari wabah tersebut. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika mendengar ucapan Abdurrahman bin Auf, beliau fahamidallaha ta'ala Umar wa saf. Maka Umar bertahmid, mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dia pulang. Kenapa beliau mengucapkan alhamdulillah? Kenapa? Karena pendapatnya dia sesuai dengan pendapatnya Rasulullah SAW. Umar ini kan mengambil pendapat yang keluar atau tidak jadi masuk, kan bukan dari hadis, tapi dari feelingnya dia. Lalu dia menggunakan kias, analogi. Ternyata keputusannya Umar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertahmid. Dan Umar ini mulham. Orang yang selalu mendapatkan ilmu. Banyak ayat-ayat Al-Quran turun. Itu membenarkan pernyataan, perkataan, dan tindakan Umar. Itu Sayyidina Umar di antara kelebihannya. Kita lihat bagaimana dia punya pandangan dan jawaban lagi antara kita lari dari takdir menuju takdir itu. Itu jawaban orang-orang yang memang betul-betul cerdas dan mulham. Ikhwani fillah izzatullah wa iyyakum, hadis ini menjelaskan tentang judul tadi, bahwa ketika wabah sudah berada di satu negeri, penyakit yang menular ya, maka orang-orang berada di dalamnya jangan keluar karena lari. Berbeda kalau keluarnya untuk berobat dengan kondisi diberi pakaian khusus dan seterusnya. Yang tidak boleh itu lari dari wabah tanpa ada alasan apa-apa, itu bisa membahayakan yang lain. Yang belum terkena wabah di satu negeri, yang tidak terkena wabah jangan masuk di negeri yang sudah terjadi wabah. Itu ajaran Islam, memperhatikan sunnah Allah. Dan di dalam hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah azzallah wa iyyakum, kita bisa melihat bagaimana cara Umar menyelesaikan masalah-masalah besar. Ingat, Umar ini sahabat yang selalu menemani Nabi. Ilmunya tidak diragukan dan beliau khalifah. Namun ketika ada satu persoalan yang beliau belum punya ilmu yang pasti dari Nabi, tidak langsung berbicara. Sekali lagi, ini sudah kelasnya kelas sahabat Nabi. Tapi ketika belum ada ilmu yang pasti, diam, dia takut. Panggil seluruh muhajirin, Ansor dipanggil, orang-orang Jekuah dipanggil, dia ajak musyawarah. Bandingkan dengan kondisi kita orang, ada masalah apapun dijawab. Hatta si baru ngaji, hatta yang tidak tahu ngaji, tidak tahu ke masjid, ada masalah, udah isu ini, ini. Wah, itu masalah besar ya ini, masalah besar semua bicara. Ini satu pelajaran penting buat kita. Sekelas Umar bin Khattab itu tidak berani dia buat keputusan. Dipanggil siapa? Muhajirin. Diajak musyawarah. Ansar dipanggil, diajak musyawarah. Orang-orang kelas sahabat-sahabat Nabi. Baru terakhir setelah mendengar semua pemaparan, semua pendapat,
dia ngambil keputusan. Subhanallah. Jadi prinsip musyawarah itu prinsip Islam. Apalagi kita berada di satu organisasi, lembaga, hatta pimpinan. Jangan sangkar PDW, ajak bicara, itu yang diajarkan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Dan Nabi ketika mau jihad, ini Nabi, kelasnya kelas Nabi, langsung wahyu dari Allah. Kalau mau jihad, kumpulkan sahabat, gimana nanya, kita keluar dari Madinah atau tetap berada di sini? Bagaimana kita buat strategi? Sahabat diajak bicara. Ini satu pelajaran kepemimpinan dari seorang pemimpin, dari mulai Sayyidina Muhammad SAW, Umar, Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Mereka orang-orang top, orang-orang hebat, tapi tidak serta-merta kemudian berani menyampaikan apa yang belum dimiliki ilmunya, atau bersikap sangkar pindah-pindah tapi ambil tindakan itu, apalagi ini urusan umat. Perang ini wabah, ini urusan umat, ini nyawanya orang, diajak bicara. Ini yang perlu kita renungkan, kita praktekkan. Maka satu pelajaran buat kita, jangan ngomong hal yang kita belum punya ilmu tentang masalah itu. Kalau bicara soal kesehatan, tanya dulu pada ahlinya. Soal agama, ahlinya. Tenang dulu, jangan kemudian langsung membuat komentar, apalagi main ini, main share-sharean. Ada, wah subhanallah, sekarang semua orang bicara. Dan ini kata para ulama, yang menyebabkan kita ini terus bertikai, bertengkar, itu salah satu faktornya apa kata mereka? Karena orang-orang yang tidak berkompeten berbicara. Selama orang-orang tidak berkompeten dalam satu masalah berbicara, pasti akan menimbulkan konflik, pertengkaran, pertikaian. Mereka hanya memperkeruh. Sehingga dulu itu ilmu itu punya komunitasnya dan semua dikembalikan kepada ahlinya. Oh, bicara masalah ini ada ahlinya, mereka yang berhak. Oh, masalah ini ada ahlinya, mereka berhak. Yang bukan ahlinya diam semua, nunggu. Sekarang enggak. Sekarang masya Allah kita ya, orang dan sekolah pun bisa ahli agama, ahli kedokteran, ahli ekonomi, kabeh semua ada. Dan sekolah dia, tapi dijak ngomong apa masuk kelas. Ini yang kadang-kadang menimbulkan apa? Semakin banyak masalah. Atau perdebatannya semakin panjang karena itu. Orang-orang yang tidak ahli kemudian ikut berbicara. Kemudian dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza sa'aytum ta'ud bi ardhin." Ini hadis memperkuat yang tadi. Jika kalian mendengar ta'ud berada di satu tempat, di satu negeri, fala tadkhuluha. Ta'ud itu penyakit menular yang mematikan. Kalau ada di satu negeri, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardhin, jika ta'un berada di satu negeri, wa antum fiha, dan kalian berada di dalamnya, fala takhruju minha, dan jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, insyaallah wa iyyakum, dua hadis ini dijelaskan oleh para ulama memberikan banyak pelajaran, di antaranya istihbab syura min al-imam li ra'iyatihi. Seorang imam itu dianjurkan bermusyawarah dengan rakyatnya. Untuk bisa lihat kelasnya. Dan musyawarahnya Umar itu tidak sembarang orang, Pak. Dan ini juga yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang, dimanapun. Terkadang musyawarahnya itu bukan dengan orang pintar, tapi orang yang sepakaian, semadhab, ya, yang dulu-dulu dia, walaupun jahil murokat. Tidak peduli. Karena kepemimpinan bukan untuk rakyat, tapi kepemimpinan untuk keeksisan mereka. Bagaimana mereka tetap eksis? Itu tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi Umar berbicara tentang rakyat, berbicara tentang mereka. Ini sekali lagi buat kita sering-sering ya, mengajak musyawarah orang-orang yang memang
bisa kita ajar untuk bermusyawarah. Wa anna ra'ya syura laysa mulzaman lil imam. Dan dalam kepemimpinan tertinggi, khalifah, imam tidak harus mengikuti hasil musyawarah itu. Artinya musyawarah itu tetap untuk apa? Untuk mengambil pandangan-pandangan. Nanti dia yang menentukan. Itu kalau imamnya setelah siapa? Umar, Abu Bakar. Insyaallah pandangan mereka setelah musyawarah itu pandangan yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karahiyatul dukhul 'alal waba wa karahiyatul firar minhu. Jadi dibenci perbuatan nekat masuk ya di tempat-tempat yang di sana tersebar waba. Demikian pula dibencinya perbuatan keluar dari tempat ya di mana di situ ada waba. Jadi masuk khawatir terkena, keluar juga khawatir mengenakan atau menularkan kepada orang lain. Wa hadha ma huwa ma'ruf bil hajar sihhi. Sekarang ini yang dikenal sekarang dengan hajar sihhi, ruang isolasi. Ruang isolasi. Ketika seseorang sudah terkena penyakit menular, itu pasti mereka ditempatkan di ruang isolasi. Ya itu ajaran Islam itu. Dan dari dulu Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak boleh dicampur dengan penyakit-penyakit biasa. Harus ditempatkan di tempat yang isolatif, terisolasi mereka. Sehingga penyakit tidak menular dan yang belum terkena tidak tertular. Wa hadza la yunafi tawakkul 'ala Allah. Perbuatan ini menghindar dari penyakit, menjauh dari tempat-tempat yang bisa menularkan penyakit, tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah sambil melakukan ikhtiar-ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah. Itu tawakal yang sempurna. Justru kalau tidak ada ikhtiar, bukan tawakal namanya, ngawur itu namanya. Tidak apa-apa. Tawakal bilang, keliru entah. Ini ajaran Nabi. Nabi ketika bawa unta, ada sahabat bawa unta. Ngomong sama Nabi ya Rasulullah, saya biarkan unta ini saya, kemudian saya tawakal atau saya ikat saya tawakal. Apa jawab Nabi? Ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Atau bawa sepeda motor tawakalnya dikunci. Keliru kalau udah apa? Karena tawakal dikunci dan tahu serak banyak. Menurut hadis itu bukan tawakal. Tawakal itu yang sudah mengikat kemudian dia tawakal, hilang ya sudah, memang takdirnya tidak bisa ditolak, hilang ya sudah. Dan itu yang terbaik. Jadi tawakal itu diiringi dengan ikhtiar, usaha. Usahanya dia itu sebagai bentuk apa namanya melaksanakan perintah Allah. Kenapa dia berusaha? Kenapa dia ikhtiar? Karena ini perintah Allah. Bukan ini yang menyelamatkan, tidak. Kunci digembok sampai seperti apa? Tidak menyelamatkan, kuncinya tidak menyelamatkan, semua atas izin Allah. Kenapa saya kunci? Karena Allah perintahkan saya kunci. Mas, hati saya tetap bergantung pada Allah. Hilang tidaknya Allah, sakit sembuh tidaknya Allah, itu hati terus ke Allah. Dia ikhtiar, tidak kemudian bergantung kepada obat. Artinya dengan obat ini pasti sembuh, belum tentu. Makanya cirinya orang bertawakal itu apa? Selain ikhtiar, itu bisa terlihat, bisa kita ukur ya untuk dalam kehidupan kita. Kita masing-masing bisa mengukur sejauh mana tawakal kita kepada Allah. Itu bisa dilihat dari apa? Sejauh mana kita banyak berdoa kepada Allah. Orang yang tawakal itu orang banyak berdoa. Kalau orang sudah jarang berdoa, Pak, itu artinya dia merasa bahwa yang memutuskan bukan Allah. Sehingga dia banyak lupa dengan Allah. Ciri orang bertawakal itu selain ikhtiar banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kalau dia yakin yang menentukan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena al-akhdha bil asbab wal-bu'd min mawatir at-tahluka min thamarat at-tawakkul 'ala Allah. Justru mengambil sebab-sebab, menjauhi tempat-tempat yang membinasakan, itu buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan thubutul 'adwa wa intisharul marad bi idznillah ta'ala la bidzatihi.
Hadis ini menegaskan adanya penyakit yang menular dan tersebarnya penyakit dengan izin Allah, bukan karena penyakitnya. Artinya apa? Segala sesuatu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak, hatta ada penyakit menular, kalau Allah tidak mengizinkan nular, ya tidak nular. Itu bedanya pandangan mukmin dengan pandangan ilmuwan. Mukmin itu selalu mengatakan tetap yang menentukan siapa? Allah, tidak serta-merta. Walaupun kita harus ikhtiar. Jadi bukan zatnya. Itu yang dimaksud Nabi di dalam sabda yang lain. Beliau selesai bersabda, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya adalah penyakit dengan sendirinya tidak bisa menularkan, kecuali dia menularkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidak ada penularan penyakit. Di sini katakan ada penularan penyakit, tidak ada kontradiksi. Ketika Nabi mengatakan tidak ada penularan penyakit, bukan penyakit itu yang menularkan. Yang menularkan siapa? Allah. Itulah ikhwan fillah yang menjadikan orang mukmin itu, sekalipun dia berikhtiar, dia tetap hatinya bergantung kepada Allah. Kalau dulu di masa-masa, bukan dulu ya, tahun kemarin masa-masa pandemi, teman-teman ya, ada orang masker, jangan sampai bergantung pada hati. Itu ikhtiar kita, nah. Tapi jangan sampai seolah-olah ini yang nanti akan lah itu yang menyebarkan, yang tidak menyebarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar kenapa? Karena perintah Allah. Allah nyuruh kita jaga diri, Allah nyuruh kita jauh dari penyakit, Allah nyuruh kita berobat. Itu kenapa saya ikhtiar? Karena Allah perintahkan. Bukan karena ikhtiar saya yang menghasilkan, belum tentu. Tapi ini perintah Allah. Kalau saya tidak ikhtiar, saya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhtiar itu juga memberitahu kita, menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini betul-betul bertawakal, betul-betul sungguh-sungguh ingin melakukan perbuatan apa yang kita inginkan. Kemudian ma yaf'alul insan wa ma yatruku kullu dzalik ma'lum lillah. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang ditinggalkan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal insan mamur bi an yattaqi mawatin al-hadar. Dan manusia diperintahkan untuk menjaga dirinya dari tempat-tempat bahaya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan masyru'iyatul qiyas, ya, disyariatkannya menggunakan analogi. Dan analogi qiyas itu salah satu sumber hukum, ya, dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sumber hukum kita Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Mayoritas ulama, sumber hukum di dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' itu kesepakatan seluruh ulama dan qiyas. Ijma' dan qiyas tidak mungkin menyelisihi Al-Qur'an dan hadis. Itu pelajaran usul fiqh. Ala qadatil ummah wal mas'ulin 'anha an ya'khudhu bi ummatihim lima fihi salamatuhum wa 'adamut tafribihim wa dafi'ana. Jadi bagi pemimpin-pemimpin umat dan orang-orang yang punya tanggung jawab, hendaknya mereka memikirkan keselamatan mereka dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan umat ini ke dalam kebinasaan. Dan kita sudah tahu bagaimana kepemimpinan Umar Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, begitu beratnya beban ketika beliau menjadi, begitu beratnya beban amanah yang dirasakan oleh Umar Khattab. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika menjabat sebagai khalifah itu betul-betul beliau merasakan beban yang luar biasa. Itu matanya Umar itu terlihat mata orang tidak tidur. Dan beliau sering keliling melihat kondisi umatnya. Dan ada satu kalimat ikhwani fillah yang menunjukkan bagaimana tanggung jawab beliau. Dan begitu takutnya beliau ada satu makhluk yang terzalimi di bawah pemimpinan beliau. Satu makhluk, bukan manusia, makhluk. Yakni hewan pun. Beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "Wallahi law 'atharatil bidhal fil Iraq, la dhalantu anna Allah sayas'aluni lima sayas'aluni yawm al-qiyamah lima lam tusawwir tariq ya Umar." Kalau seandainya ada bidhal yang terjungkal,
hewan terjungkal di negeri Irak. Demi Allah, Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat, kenapa tidak kamu ratakan jalan itu, wahai Umar? Anda bisa bayangkan bagaimana beban yang dipikul. Sampai dia berpikir, jangankan manusia terjungkal, hewan pun jangan terjungkal di bawah kepemimpinannya. Hadza Umar. Jadi kalau ada orang sekarang, pemimpin fulan kayak Umar bin Khattab, ya Allah. Ya Allah. Kita mau nangis dan sekaligus guyu. Umar sopo. Mafi ya akhi. Umar itu urusannya sama Allah. Sekarang urusannya duit, fulus, kedudukan. Oh, itu kejar-kejar. Seperti Umar bin Khattab, la haula wa la quwwata illa billah. Jangan Umar bin Khattab menyentuh Umar bin Abdul Aziz, tidak mungkin. Itu orang-orang ya Allah, yang ketika jadi pemimpin, ya mereka tidak tidur. Tidak tidur. Sampai Umar itu pernah anaknya dicalonkan. Ada yang menyampaikan, mengusulkan putranya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ulama, anaknya sahabat, sahabat besar, dipuji Rasulullah. Dicalonkan, diusulkan, ditolak sama Umar. Contoh satu orang yang akan menghadap Allah dari keluarga Ibnu Khattab, satu aja, jangan bawa anak. Allah Akbar. Sekarang kabarnya ini disiapkan, ya. Dan dia wamin, wamina, semuanya disiapkan juga. Nah, karena kepemimpinan bukan amanah, ini ladang ini. Ladang apa? Fulus. Itu bedanya mukmin salafus saleh dan sekarang. Saya sampaikan ini karena sebagian dari manusia bangsa zaman sekarang kurang ajar, Pak. Atau melihat itu politisi dan orang sering menghina pemimpin-pemimpin kaum muslimin zaman itu, padahal mereka adalah sampah. Atau melihat itu dihina. Oh, kemasan Islam darah dan pemimpin Islam. Padahal mereka, mohon maaf, tadi saya katakan apa, sampah. Sampah itu sesuatu yang tidak bermanfaat, harusnya dibuang. Kemunculannya itu hanya menyusahkan, membuat bau. Jadi jangan menghina Islam, jangan menghina para sahabat, jangan menghina salafus saleh. Baca sejarah mereka dan melihat antum, ya Allah. Hadza Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan kita harus mulia. Ini manusia banyak yang kurang ajar, menghina-hina itu. Ya, apalagi politisi-politisi sekarang untuk lihat itu. Na'udzubillah. Kemudian, babu taghlid fi tahrim as-sakar. Ancaman terhadap besarnya dosa sihir. Besarnya dosa sihir. Sihir itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya, sahar. Maka waktu sebelum subuh itu disebut waktu sahur. Karena waktu masih gelap. Belum terlihat. Sihir sesuatu yang tersembunyi. Apa sesuatu yang tersembunyi itu? Dia sebabnya tersembunyi tapi ada dampaknya, ada akibatnya. Akibatnya terlihat. Orang yang melakukan praktek sihir, dia melakukan praktek-praktek yang bisa melukai seseorang atau memberikan dampak dengan izin Allah tentunya, tanpa sebabnya tanpa terlihat. Tiba-tiba ada orang sakit, tiba-tiba ada orang gila, tiba-tiba ada orang benci dengan istrinya, istri benci dengan suaminya, bisa jadi karena sihir. Tidak ada apa-apa. Saya dulu punya guru dari Saudi Arabia, seperti itu. Pulang tiba-tiba benci dengan istrinya. Benci dengan dia. Jadi melihat istrinya itu seperti melihat setan. Afan, bukan dia, istrinya melihat dia. Jadi istrinya melihat dia itu seperti, waduh, pokoknya melihat. Syekh ini tahu, oh ini sihir. Karena biasanya sihir itu memang merubah itu dalam cepat, dalam apa namanya, dalam
dengan apa? Dengan cepat berubah orang biasanya, tapi tidak selalu ya. Jangan semuanya nanti ada orang marah-marah itu kena sihir ya, ojo. Biasanya umpamanya orang biasanya awet kan tiba-tiba nyaman marah biar tenang bisa jadi. Bisa jadi. Dan ono angin, dan ono popo, ya moro-moro halus nyamuk ini, ngusir dan seterusnya bisa jadi. Dia merasa itu betul dibongkar rumahnya ada gumpalan. Dari mana gumpalan? Tidak ada orang masuk kan tidak ada. Tiba ada di sini. Itu namanya sihir. Sesuatu yang halus tidak terlihat, namun dia memberikan dampak. Dan antum bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Di sini hanya mengutip sebagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dan Sulaiman tidaklah melakukan perbuatan kufur. Yang melakukan perbuatan kufur itu adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman itu, ini ilmu sihir itu dari Sulaiman. Kata Allah, lah Sulaiman bukan orang kafir. Menunjukkan bahwa dari ayat ini para ulama, sebagian ulama mengatakan sihir itu dapat menyebabkan orang pada kekufuran. Dan antum lihat sekarang orang-orang yang praktek-praktek sihir itu juga masih menggunakan nama-nama nabi, ya. Tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Jadi itu sudah bisikan-bisikan syaitan sejak zaman dulu. Mereka menuduh sihir itu dari siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan sihir, tapi mukjizat yang Allah berikan. Dan ayat di dalam surah Al-Baqarah ini untuk melihat apa yang Allah sebut tentang masalah sihir. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat. Apa yang mereka lakukan dengan ilmu sihir ini? Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Salah satu dari praktek sihir berdampak pada memisahkan seseorang dari pasangannya. Dan itu sihir yang paling disukai oleh syaitan. Maka hati-hati ikhwan fillah rumah tangga kita. Praktek sihir salah satunya menyasar rumah tangga agar rusak, hancur, binasa, berpisah, dan itu sihir yang paling disukai oleh iblis. Itulah pentingnya orang kalau sudah menikah, dia harus punya imunitas keimanan. Dengan apa? Bukan datang ke tukang sihir, bukan datang ke dukun, bukan naruh di rumahnya jimat-jimat. Ya berarti itu melok muridnya apa? Dukun. Tapi membentengi diri dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu imunitas kita. Salat lima waktu, setiap salat baca zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Di antaranya di dalamnya ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu salah satu dampak dari sini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hum?" Apa dosa membinasakan itu? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah. Wasihr. Yang kedua adalah dosa sihir. Penyihirnya atau orang yang datang ke tukang sihir. Dan praktek sihir ini terus berlanjut. Dan orang-orang yang melakukan sihir juga terkadang ada di sekitar kita. Terutama ikhwan fillah di daerah pedesaan. Teman kita dari salah satu kota, saya tidak perlu nyebut biar tak tersinggung orangnya. Itu dia cerita betul di desanya, dia itu sihir luar biasa. Apalagi kalau pemilihan kampung itu apa? Kepala desa, itu kelihatan sekali tuh. Api-api bertebaran. Jadi
praktek-praktek seperti itu. Dan itu mereka beragama Islam. Ya, beragama Islam. Wallahu a'lam. Khalas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.